makna lah pasti gitu. Ini panitia terus melakukan upaya, termasuk jalan sehat ini adalah rangka juga meningkatkan kebersamaan antara pengurus, anggota koperasi gitu kan. Ternyata dengan bersama itu apapun bisa tuntas, dengan bersamanya apapun bisa selesai gitu kan. Dan ketika ngomong koperasi untuk kepentingan mensejahterakan anggotanya, saya ingin itu terpublikasikan lewat kegiatan hari ini. Orang bisa gembira, ceria, itu kan berbagi, dan itu dikemas lewat gerakan sehat. Nah, itu sehingga hari ini insya Allah ini kurang lebih 1000 lebih orang hadir gitu kan, yang sudah menyatakan diri, bukan hanya cerita, tapi disuruh mendaftar gitu. Daftar dan bayar. Bayar kalaupun tidak besar, 100.000, tapi sebagai motivasi gitu kan. Tapi mereka membayar. Itu sebagai bentuk bahwa benar-benar mereka suka ya di kegiatan-kegiatan semacam ini lewat kegiatan berkooperasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kegiatan dilaksanakan di tempat ini tidak di Sempur? Kami bersama-sama dengan kepala dinas gitu kan, coba memahami, belajar tentang kuliner, sentra-sentra kuliner yang ada di Kota Bogor. Itu sudah ditunjuk, sudah di SK-kan, tapi mungkin belum hebat lah gitu. Oleh itu kami bersama-sama dengan kepala dinas mencoba menggali, memahami, mempelajari, dan sehingga putus bahwa tempat ini pantas untuk dijadikan sentra kuliner yang dikelola oleh koperasi. Jadi tidak diberikan kepada itu, tapi ada yang mengelola koperasi. Mereka dibentuk sebuah koperasi, kemudian dengan semua tatanan, aturan, termasuk juga berkaitan dengan kebersamaannya, termasuk hasilnya seperti apa, itu juga dibuat oleh mereka, oleh koperasi Gapura Mitra Mulia lah gitu. Kumpul kota sejuk dan indah, menyambut pramuka bersuka cita. Jam-jam ketujuh semarak meriah ceria Kumpul kota sejuk dan indah, menyambut pramuka bersuka cita. Jam-jam ketujuh semarak meriah ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka kota Bogor bersatu padu, melangkah maju penuh semangat, giat berkarya dan berbakti untuk